僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーので言おう。その言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその綺麗なと虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。一回こうぜ生命の未踏未開拓の感情にハイタッチして時間にキスを五次元にからかわれてそれでも君を見るよ。また初めましての合図を決めよう。君の名を今追いかけるよ。
Thank you.
Tidak apa-apa. Mungkin kita harus mengambil tempat itu lagi. Tapi bagaimana caranya? Aku ada rencana. Oke, aku akan membuat jebakannya terlebih dahulu. Kalian lindungi aku. Oke. Let's go guys. Okay. Wait, what? Tidak akan kubiarkan. Hah? Sekarang hingga kau merasakan ku. Akhirnya masalah selesai. Oh, oke, terima kasih sudah mau membantuku untuk mendapatkan tokatku kembali. Tak masalah, lagipun ini juga memberikan pelajaran buat kita. Kan hanya monyet. By the way, nama kalian siapa? Aku belum tahu. Namaku Roman. Salam kenal. Namaku Azuya. Kamu sendiri? Namaku Blaine. Salam kenal, Blaine. Kalau boleh tahu, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di sini. Tepatnya di situ. Pohon maksudnya? Iya, memang kenapa? Pantas aja kamu nyerang kami tiba-tiba. Kamu sama seperti monyet itu. Apa? Sudah. Suka banget buat masalah. Iya duluan. Kalian mengembara kah? Bolehkah aku ikut? Tentu saja boleh. No. Akan merepotkan saja nantinya jika menambah orang lagi. Lagi pula pun kamu jaga namanya kesayanganmu. Ya,
ngapain tuh? Hei, ini gak lucu. Sudahlah Roman, kita tinggalin saja dia. Ayo, nanti dia nyusul sendiri. Hei, mana bisa aku nyusul, pedangku jatuh. Hei, jangan tinggalkan aku sendirian. Aduh, berapa lama lagi perjalanan kita sampai desa? Nah, itu ada papan. What? Jauh banget. Sebaiknya mungkin kita istirahat di sana. Di sini kosong kah? Tombol apa ini? Belum dicoba, belum tahu. Jangan, bisa jadi itu jebakan. Kan udah dibilang. Naganya udah kalah, siapa yang mengalahkannya? Kita pasti tahu kalau kita masuk ke sana. Oke, sekarang kita harus kemana? Kenapa? Marah? Ini minum dulu, biar segar. Akhirnya datang juga. Tapi Enderman nanti dimana? Kalian ngapain di sini?
Iseng mungkin. Enggak lah. Kami mau menyelidiki siapa yang membunuh naga di end portal tadi. Oh, wait. Aku punya alat bagus nih. Kayaknya ini merupakan petunjuknya. Tunggu apa lagi? Ayo ikut. What? Kayaknya aku kurang cocok dengan bau. What? Dari belakang. Gimana nih? Efek ini bakal lama. Please. Semoga efek ini belum habis sebelum aku bisa memegang pohon itu. Hampir saja. Oke. Jangan lihat ke bawah. Apa itu? Itu suara orang lah. Di arah sana, kita harus cepat. Weh, ada satu shelter tuh. Weh, itu bagianku. Dia hilang. Kita akan mencari orang tadi. Aku ke sana, Blaine ke sana, Azuya ke sana. Oke. Dasar bohong berguna. What? Woi, siapa yang lempar buah bola ini? Maaf, aku nggak sengaja. Oh, jadi kamu ya? Turun sini. Mau dikasih pelajaran ya, anak? Maaf, aku gak sengaja. Aku cuma mau kasih. Kasih apa? Eh. Turun sini. Gak bisa turun. Tolongin. Sini aku tolongin. Hei, kalian ngapain saling timpa di sini? What? Gak tahu nih. Dia main nimpa-nimpa aja. Gimana? Gak menimpamu? Pohonnya kamu hancurin. Oh, pohon yang tadi. Jadi, sebelum itu, siapa namamu? Namaku Huda. Dan nama kalian? Namaku Roman. Ya, Azuya. Ya, Blaine.
Ya. Dan aku mau nanya, kalian ngapain di sini? Kami di sini karena kena trap di suatu rumah. Trap ini menuju ke portal ini. Hey, kalian tahu sopan santun masuk rumah orang lain gak? Ya, kami tahu. Tapi karena kosong ya kami jelajahi aja. Aduh. Ini bukan apa-apa. Udah ditolongin malah gak kasih tahu. Sebenarnya aku membutuhkan bahan-bahan ini untuk membuat suatu ramuan. Untuk apa? Adalah. Ngapain kamu tahu? Mungkin aja kami bisa membantu. Aku gak percaya. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku? Blink, boleh minta TNT gak? Boleh pinjam bomu? Lumayan bagus kan? Sudah percaya enggak? Ya, setidaknya bisa membantuku untuk melawan Sulker tersebut. Bersiaplah. Efeknya lumayan lama nih. Bisa-bisa kita terbang tinggi banget. Tenang dengan elemen anginku. Kita bisa turun. Kenapa kamu malah membuatnya semakin tinggi? Wah, gak sengaja. Apa? Gak sengaja? Blaine, sekarang apa? Bukan saatnya bermeditasi. Ketemu jalan keluarnya. Iya. Roman, kamu masih punya buah core fruit? Oh, aku ada banyak. Kita makan buah itu ketika efek ini sudah mau habis. Tapi aku tidak bisa memastikan manakah kalian akan menghilang ke arah mana. Bodoh, kita ini terpisah. Kamu mau terjatuh di tempat yang tinggi ini? Lakukanlah sendiri kalau mau. Oke, ini buahnya. Oke, tinggal beberapa detik lagi. Ayo kita makan dalam hitungan 3, 2, 1. Oke banget aku menghilang di sini. Aku harus cepat mengambil elitra itu. Gawat, Roman diserang. Oh iya, aku punya satu arrow buatan dia. Hmm.
nggak nyangka Aru itu akan sekuat itu. Oke, aku akan buat dulu ramuannya. Bolehkah aku bantu? Aku juga mau membuat sesuatu nih. Oke. Kami lapar, ada makanan? Ada, cek aja di chest itu. Akhirnya aku bisa memanfaatkan ini. Wow, ini bakal mempunyai kekuatan yang hebat nih. Yes. Apa itu? Ini buah elemen yang aku dapat dari sisa ramuan pedang Azuya. Oh, ngomong-ngomong, bantu aku untuk membuat potion itu. Oke. Akhirnya selesai. Thanks. Inilah kekuatan yang akan terjadi jika minum potion ini. Akan ada kekuatan levitation. Oh, aku mengerti. Ini adalah proyek ayahku yang sudah lama ku cari bahannya. Oke, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Bolehkah aku ikut dengan kalian? No. Akan merepotkan saja nanti. Iya benar. Kami bertiga aja. Sudah sangat repot. Kamu boleh ikut. Tapi bagaimana dengan rumahmu? Yeay, thanks. Rumahku dikontrak saja. Wait, aku akan mengambil barang-barang terlebih dahulu. Udahlah, lama banget. Kita duluan saja. Ayo. Hei kalian, tunggu Huda dulu. Oke, aku siap. Kemana Azuya dan Blaine? Mereka sudah duluan tuh. Hey.
Kayaknya dia teriak deh. Gak tahu. Aku gak dengar. Kenapa? Ayo lanjut. Hei curang, kenapa kamu bisa terbang? Itulah, kalian gak tahu. Cuma tahu makan dan tidur saja. Hei, berat. Ayo cepat jalan. Aku capek. Hei. Kita kekurangan makanan nih. Mau beli, tapi gak ada uang. Nah, itu ada makanan. Ada 4 nih, lumayan untuk menambah stamina. Hei, bisa saja itu racun. Benar juga. Aku periksa dulu. Gimana? Oke, ini aman. Yakin? Sudah, syukurin aja makanan yang ada. Ada apa? Ada sekelompok orang yang menyerang desa kami. Sepertinya mereka kuat. Inilah saatnya kami beraksi. Kami memang bukan suatu kelompok yang kompak, tapi kami memiliki ciri khas yang berbeda dari setiap karakter masing-masing. Kami adalah Anicraft, animator Minecraft. Pillar Anicraft, the end.
Kalian sungguh hebat. Tidak ada orang sehebat kalian yang aku temukan di daerah ini. Izinkan aku ikut mengembara bersama kalian. Aku akan memberikan diriku kepada kalian.